Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Salim Brot. Pagi ini masak lagi teman-teman ya. Ini aku masih masak bening. Nah ini bening kelor teman-teman. Kelor sama timun. Nah ini timun, tak buang bijinya. Terus dibening kayak gini, seger banget. Nah ini bening untuk kakung sama papanya Kesia. Terus nyambel juga. Nah ini ada jengkol. Nah jengkol ini udah tak rendam teman-teman ya, nih sisanya masih tetap terendam tuh. Ini mau tak oseng-oseng gitu aja, nggak tak presto teman-teman ya, tak goreng. Terus digoreng dulu udah empuk kok, tapi kalau untuk teman-teman yang suka sampai empuk banget ya di presto ya. Ini langsung saja tak goreng gitu aja. Mau goreng tempe gembus juga. Kimo bapak sama suami lagi ngaji, pengajian dari tadi pagi baru pulang gitu. Tak pikir wis dikei mak ning kono. Tibakno urung. Wis tak goreng ae tak nganu bumbu sik. Nah terong jengkol tak goreng teman-teman. Ini kesukaan Mas Tony ya. Jadi Mas Tony itu karo bening nggak begitu suka. Jadi ini tak masak nih jengkol, ini jelas lahap mau. Kemarin itu makan soto juga nggak begitu suka ya yang berkuah-kuah. Senangnya oseng-oseng kayak gini jengkol seneng banget. Sambal ya, sambal brambang bawang, cabe goreng. Ini nanti ngoseng apa namanya jengkol juga mau tak mintain bumbu dari sini. Sambal teko sambal sama aja ya bumbunya lagi pula. Kakung kan nggak suka sambal mentah sebenarnya, kalau kami sukanya sambal mentah ya. Jadi beningin ini sambalnya mateng teman-teman. Ini tak yang nyambel nih papa kisah nyambel mentah. Ini bumbu sambal tadi ya, sambal goreng mentah tadi loh. Gini aja aku kalau masak jengkol nggak usah aneh-aneh, nanti tinggal tambah bumbu-bumbu kayak saus tiram, terus kecap, garam, gula gitu-gitu. Tambahi bawang pre ya, supaya tambah seger. Wajan ini melayu-melayu loh. Ini nanti tambah air dikit aja teman-teman. Terus tambah saus tiram. Langsung buka. Jengkolku matang. Nah,
Lanjut goreng tempe gembus teman-teman ya. Goreng tempe gembus andalannya Kakung. Oke. Seneng banget Kakung karo tempe gembus. Tapi habis nih warung. A few moments later. Nah, wis matang teman-teman ya. Ini tempe gembusku tuh, ki sambel matang ya. Ini bening, tuh beningnya sekakung ini kok andalan. Ki papa kesa sebenarnya juga seneng banget bening. Nah, ki lawe Mas Tony tuh jengkol, wis goni bapak juga udah matang. Nah, kak, banyak yang tanya masak nasi merah itu kenapa kok tetap kepiar yo, walaupun airnya banyak. Ya kayak gini ya nasi merah itu teman-teman ya, ini tadi airnya juga banyak tapi memang nasi merah tuh ya kayak gini, nggak bisa pulen ya. Ini tadi airnya juga udah banyak tapi ya memang begini nasi merah itu. Nah kalau nasi putih kan bisa kempel gitu teman-teman ya. Ini mau nyambel buat bapaknya Kesia, bapaknya Kesia suka sambal mentah, tinggal goreng terasinya aja teman-teman. Kakung nanti. Kong, sarapan Kong. Ngerungoknya ceramah. Gak kerungu. Sarapan. Mateng. Nang, mau ngombe susu. Nang. Gua turune nang sawan. Mam kok apa saiki, Mas? Hah? Piye-piye wetenge? Wetenge, wetenge, wetenge. Mam kok apa saiki? Mam kok apa saiki? Ngalem mesti angkat ditekoki ngono ku. Terus mangan susu bareng ya. Kok nek mam kayak rene ya? Hah? Nang, mam gong. Wes nang, mam. Cek ngecek darah ibu. Teh batu ini paling udah tuku. Murung gawe nih teh. Mas ben mam kok sak sire. Enggak isu nanti sak witi lo malah urung kolu paling ben bareng bapak kesang jengkol kuwi. Mas kan tak seneng apa bening toh. Kompor oke. Sayure kuwi. Kelor ki apik. Witem. Sambel mateng. Tak dele mangkok mbak pake seneng sambel entah. Aman ta seneng sambel entah. Tempe gembus kok. Seret nyeret ya saya. Apa? Tempe gembus yang nyeret ya. Emang yang kiyain ya kong? Thank you.
Mas ini Mas. Ki, Neng. No, duduk. Waduh. Senang ora nyajar. Lawe apa Mas? Senang ora? Eh, sewenang jengkol. Senang ketimam.